Ini kita mau ajak dulu dia, sahabat semua. Mana dia? Tidur dia ini, sahabat semua, tidur. Oh, tidur dia di cakrok-cakrok rumahnya. Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Nah, untuk video kali ini kita mau ambil sesuatu dengan ini. Tengok ini, baru bangun dia ini sahabat semua. Jadi itu hari kan rumahnya itu di Siana sahabat semua, kan, tapi sudah dijual. Jadi pindahnya itu ke depan rumah Biring. Nah, itulah demi anak tadi ya, kan Bi? Apapun dijual, tapi anak pun macam itu juga ya kan. Sayang sama orang tua, tahu juga dia. Demi pendidikan anak, sudah menjadi alat negara dua anaknya sahabat semua. Jadi ini kita mau ambil bibit. Hei, ini pun mau menjadi alat negara juga ini. Udah buatnya macam ini ya. Tengok ini alat petinju kan, Begas. Alat tinjunya udah sediakan, udah bersih lah. Oke, ini kita masuk. Is, sampai aja jual Dubi. Sampai aja. Lebar juga air itu tanahnya ya sahabat semua. Inilah demi anak tadi sahabat semua. Ih, banyak juga loh. Lo kru jatuh kamu ke sumur Rena. Iya, masa punya sendiri pun enggak tahu nya dua rumah dijual ini. Berapa itu jual dulu ini, Bi? 160 juta. 165 juta sahabat semua. Semua orang pujikan Bibi ini. Tapi masih baik anaknya ini semua bertanggung jawab. Dibelikannya lagi. Masak katis gini. Ya kan? Mau dia. Apa? Mandan mau ini suka kali. Iya. Santan pakai apa namanya? Kelapa. Kelapa taruh terung, Bu. Sangat sedap. Kalau orang kaya mana mau ini kan? Potong gambut ya. Sinilah hari itu kamu tanam-tanam ya. Tapi daunnya udah keriting, Bi ya. Maunya diginikan biar cantik hasilnya. Potong. Iya, begini kan sahabat semua. Ada juga kamu tanam nanas ya? Ada. Di sana enggak ada tempat ditanam-tanam kan? Lahan enggak ada lagi. Iya. Nanti kan dibelikan anak dulu lagi. Daunnya ini udah keriting sahabat semua. Katanya dia pun mau membangun lagi. Enggak lah, mau membangun tempat itu sakitnya ya. Apa namanya ini? Toko bernas. Enggak duri. Bikin urap lah. Kita buat lah urap. Ini ada pokok katis. Ini pucuk ini pokok katis coklat ni lo. Iya. Ini.
keriting dia ya. Ini daun ubi. Enggak, kamu ambil daun ubi. Rebus. Iyalah. Rebus kan sedap. Muda-muda lah. Panen semuanya. Sayuran kampung ini lebih sehat sahabat semua daripada kita beli. Yang kita beli itu sawi-sawi itu semuanya sudah pakai racun kan. Ndi. Kalau saya belum mimpi enggak usah lah nanti apa. Darah tinggi naik cepat. Untuk sekarang saya belum makan. Daun ubi pun banyak lah di depan rumah itu, Madan. Daun ubi. Belakang rumah. Ada pepayanya, sahabat semua. Dulu dia ditanam belakang. Ada daun katunya, ada nenasnya, ada daun ubi. Ini dulu pun rumah dulu juga kan? Iya. Dua rumah dia jual, sahabat semua, untuk anak. Salut kita ya. Supaya tumbuh tunas baru ya. Mati pokok sepoka. Tas siapa ini? Tas ndu? Enggak, tas apa itu? Tangga. Terus kenapa enggak bawanya? Tinggalannya aja. Iya, ya kan masih cantik ini. Rugi enggak dibawa kan? Iya. Tas anak gadis itu loh. Anak gadis. Mana dapat? Ini. Sama daun katunya tadi? Iya ini ha, campur. Campur. Ini pun bisa masak kan? Bisa. Ini sahabat semua, ini kalau kita panggil daun apa ini? Daun lewah, kalau orang Karo. Lewah. Mau cabut dulu cabai itu? Iya, untuk tanam sana. Iyalah, kan lumayan enggak beli cabai. Cabutnya lagi sahabat semua. Untuk mau ditanam katanya. Ada lagi tadi ku nampak ini bidan. Tanam mana tuh tumbuh ya kan? Iya. Berapa ranti hari itu ini? Yalah, mahal lah harga rumah dulu ini. Ini sahabat semua ini bisa dimasak ini. Entah udah diambil, entah orang ambil untuk apa namanya, mahal. Oh, ini kates coklat namanya ya. Oke lah, ada 3 batang. Ini daun ubi tadi enggak ambilin dulu lagi. Sudah. Entah dah diambil orang. Bisa juga ya. Kita lagi yang punya. Iya, kalau enggak kita lagi yang punya. Kan udah diambil orang lah. Siapa yang mau diambil orang, dia enggak kurasa mau pun. Hah?
Ada sumur lain di dalam ya? Di dalam sampah tengok itu dapat semua itu. Malu dia. Abangnya pun sudah ada negara juga. Jadi mau latihan dia sebelum seleksi dimulai. Sudah cukup? Sudah. Sudah cukup katanya. Ini dia yang kita dapat. Semak tadi ya? Semaklah. Dia kan enggak ada waktu untuk membersihkannya.